Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Mono, kita akan belajar materi bunyi. Simak terus videonya sampai selesai. Permisi, jangan lupa sambil ngopi, guys. Dengan menonton video pembelajaran kali ini, kamu dapat mengerti apa itu bunyi, sifat-sifat bunyi, dan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Di sebelah saya ada seekor kucing yang sedang memegang drum. Apabila drum tersebut ditabu secara keras, maka suaranya akan terdengar oleh kalian. Coba kucing, ayo mainkan drumnya secara keras. Itu kan terdengar oleh kalian. Bisa disimpulkan bahwa bunyi adalah hasil dari benda yang bergetar. Kemudian, benda yang bergetar disebut sebagai sumber bunyi. Dalam hal ini, yang bergetar adalah drum. Berarti drum tersebut sebagai sumber bunyi. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Sifat yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda yang keras, seperti batu, dinding tembok, dan kaca. Sifat yang kedua adalah bunyi merambat memerlukan medium. Bunyi merambat pada zat padat, cair, dan gas, dan paling cepat merambatnya pada zat padat. Kemudian apabila di luar angkasa, kita tidak dapat mendengar bunyi, ya. Karena bunyi tidak merambat, karena di sana adalah ruang hampa. Selanjutnya adalah macam-macam bunyi menurut frekuensinya. Menurut frekuensinya, bunyi dibagi menjadi tiga macam, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Siapa yang bisa mendengarnya? Yang bisa mendengarnya adalah ayam, jangkrik, dan anjing. Loh, kok mau mengejar? Yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kita, yaitu manusia. Selanjutnya, yang ketiga adalah ultrasonik. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, kemudian lumba-lumba, dan ikan paus. Bagaimana adik-adik, sudah paham kan? Pada video berikutnya, Pak Mono akan menjelaskan manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus video di channel Pak Mono. Bye-bye.